Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa muqtadana wa mustafana Muhammadin خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mendengarkan dalam berbahasa Arab bagaimana peristiwa kisah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Dalam peristiwa yang begitu luar biasa, yang begitu istimewa, sampai dikatakan itu adalah masa-masa yang paling mulia yang pernah dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hikmah yang mungkin banyak di antara diri kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra'kan dan dimi'rajkan. Salah satu di antara penyebab beliau diisra'kan dan dimi'rajkan adalah wafatnya paman beliau Sayyiduna Ali bin Abi Talib, Sayyidina Abu Talib bin Abdul Muttalib. Begitu pula di tahun yang sama wafat pula istri yang paling beliau cintai Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Pada tahun tersebut yang kita sering dengar itu adalah terkenal dengan Amul Huzun, adalah tahun kesedihan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan tergoncang. Beliau sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa pada saat itu apa yang telah menjadi daripada tumpuan, apa yang telah menjadi pegangan dan kekuatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad merasa kehilangan daripada hal itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah merasa cemburu. Ya. Ini adalah sebuah hikmah yang perlu untuk kita pahami. Allah merasa cemburu karena Nabi Muhammad merasa lemah ditinggal oleh kedua manusia. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada Nabi Muhammad. Wa ya Rasulullah, ya Muhammad, tenang, ada saya. Tenanglah engkau, ada Allah. Kalau engkau bertumpu kepada manusia, maka engkau akan dapati manusia akan mati semuanya. Tapi kalau engkau bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan buktikan hal tersebut. Itulah rasa cemburu Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memanggil Nabi Muhammad. Dan setelah kejadian ini Allah tampakkan berbagai macam mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk menunjukkan bahwa seorang manusia sudah sepantasnya dan seyogyanya kembalinya semuanya itu tadi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, inni laghayyur wa innallaha ashaddu ghairatan minni.
Sesungguhnya aku ini adalah orang yang sangat cemburu, tapi Allah lebih cemburu daripada diriku. Oleh karena itu Rasul SAW dipanggil, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam daripada kekuasaan, daripada istana, daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setahun setelahnya Rasulullah diberikan kemuliaan untuk bisa membelah bulan, mukjizat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang langsung dekengannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang langsung di belakangnya itu tadi adalah Allah, karena Allah ingin menampakkan rasa kecemburuannya itu dengan menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan di segala bentuk aktivitas manusia, apapun hal itu, kita tidak boleh melupakan Allah. Khususnya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, kita harus korbankan hal itu untuk tidak membuat Allah Subhanahu wa taala cemburu kepada diri kita. Ya, apa rasa cemburu berbagai macam hal yang diharamkan oleh Allah? Itu nikmat. Berzina itu nikmat. Mengalahkan daripada segala bentuk daripada pernikahan. Zina itu lebih nikmat daripada nikah. Cuman apa bedanya? Beda antara zina dengan nikah satu kata saja. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Engkau halalkan itu faraj-faraj itu tadi, perempuan-perempuan itu dengan lafaz Allah, Allah Subhanahu wa taala yang ajarkan. Padahal antara zina dengan pernikahan beda tipis, cuman ada ijab dan qabul saja, selesai. Tapi memang kenikmatan dalam zina jauh lebih besar daripada kenikmatan pernikahan, karena Allah tidak ingin. Kamu kalau ingin menikmati daripada sesuatu, ingatlah aku, kata Allah. Karena aku adalah sang pencipta. Bahkan ketika kita pun menggauli daripada istri, kita pun dianjurkan untuk tidak lupa kepada Allah pada saat kenikmatan yang begitu luar biasa. Kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma jannibna syaitan, jannibi syaitan ma razaqtana. Itu adalah rasa cemburu Allah. Jangan sampai kita itu melalaikan Allah, bahkan di dalam bentuk kenikmatan kita pun harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah wajibkan kepada kita seorang muslim sholat dalam satu hari 5 kali. Tidak ada di dalam ajaran agama lain, karena Allah cemburu kalau ada makhluknya dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah marah kepada makhluknya kalau dia itu tidak mengerjakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah begitu cintanya kepada diri kita sampai rasa cemburu tersebut timbul. Kenapa? Ya, tidak ada segala apapun di seluruh daripada dunia akhirat apapun yang melebihi kecintaannya kepada diri kita melebihi Allah. Allah itu enggak pernah PHP kalau bahasa kita sekarang. Pemberi harapan palsu itu enggak pernah. Allah itu kalau kita datang kepadanya, Allah pasti datang kepada kita. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung dengan daripada prasangka hambaku. In dzakarani dzakartu, kalau dia sebut aku, aku sebut dia. Enggak ada kita menyebutkan Allah, Allah enggak menyebutkan nama kita, itu enggak ada. Kita cinta kepada siapapun, kita sebutkan namanya, belum tentu yang kita cintai akan menyebutkan nama kita. Tapi kalau kita sebutkan nama Allah, pasti Allah menyebutkan. Wa in dzakarani fi nafsih dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia menyebutkan aku, kata Allah, dalam dirinya, aku akan sebutkan dia dalam diriku, kata Allah. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Kalau ada orang hambaku, dia menyebutkan diriku di sebuah tempat
yang bagus, yang baik aku akan sebutkan di tempat yang lebih bagus daripada tempat dia. Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan dekat kepadanya satu hasta. Kalau ada yang datang kepadaku, Allah enggak pernah melupakan daripada hal itu. Allah enggak pernah pihapi kita. Allah enggak pernah lupa kepada kita. Ada sebutkan Allah, anda dekat kepada Allah satu jengkal, aku datang kepadanya satu hasta. Wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Dan barang siapa yang dia mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya dua hasta. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keinginan Allah kepada diri kita. Oleh karena itu, Allah selalu menuntut daripada diri kita untuk selalu ingat kepadanya. Bahkan melebihi apapun, bahkan melebihi daripada jiwa kita. Kalaupun kita tidak dekat kepada Allah, tidak cinta kepada Allah, maka hati-hati. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrihi. Katakan wahai Muhammad, kalau ada di antara kalian mencintai anak kalian, bapak kalian, saudara kalian, istri kalian, suami kalian, harta kalian, dagangan kalian, rumah kalian, kalian lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya, tunggu waktunya, kata Allah. Fatarabbasu, maka tunggu waktunya. Hatta ya'ti Allahu bi'amri. Inilah salah satu bentuk daripada kecemburuan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi itu adalah Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena beliau dicintai oleh Allah. Beliau adalah mahbub yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau model seperti kita, banyak maksiat, enggak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau mendekat kepada Allah, maka akan datang daripada waktunya dan Allah akan membinasakan daripada mereka musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan diri kita adalah sebagai hambanya yang diberikan taufik, diberikan daripada hidayat, sehingga kita bisa menyebutkan Allah, menyebutkan Allah di segala daripada bentuk dan tempat dimanapun kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah yang tidak pernah PHP kepada diri kita, Allah akan selalu mengingat daripada diri kita. Bukan hanya di dunia, tapi Allah mempunyai 99 rahmat yang Allah berikan nantinya di akhirat, disiapkan untuk diri kita. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah mempunyai 100 rahmah. Satu rahmat baru dibagikan kepada diri kita ketika kita seluruh manusia yang ada di dunia, dari mulai zaman jin sampai akhir zaman. Dan Allah tunggu 99 rahmat akan Allah bagikan nanti di hari akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan cipratan dan bagian daripada hal tersebut. Seperti yang tadi telah disebutkan, bahwa ada 70 ribu di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga bi ghairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita masuk di dalam bagian 70 ribu itu, masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha al inayah. Innahu ala ma yasha'u qadir. Wa bil ijabati jadir. Wallahu a'lam bissawab.